Jadi keadilan itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nah, aku itu dengerin omongan kakak. Jadi kalau kata kakak, kalau kita lagi berperang, biarin dulu musuh itu sampai mau ke garis finish. Nanti baru deh kita yang salib. Zep. Tersangka kasus dugaan penganiayaan Nikita Mirzani akhirnya dijemput pihak kepolisian. Nikita dijemput aparat Polres Metro Jakarta Selatan di bilangan Mampang Jakarta Selatan. Ibu tiga anak itu sendiri tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pukul 00.30. Nikita dijemput dengan mobil sedan berwarna silver. Kejadian ini tidak berarti bahwa Nikita itu salah, karena ini masih praduga. Proses masih panjang, kata pengacara Nikita Mirzani. Artis sensasional tersebut diamankan terkait dugaan kasus penganiayaan terhadap mantan suaminya, difo. Nikita Mirzani hadir ditemani kerabat dan kuasa hukumnya, Fahmi. Nikita Mirzani pun sempat menuliskan untuk menyemangati dirinya dan anak-anaknya. Bukan itu juga, banyak yang memberi dukungan kepada Nikita Mirzani. Fitri Salhuteru, kakak angkat dari Nikita Mirzani, dan para netizen-netizen lainnya yang selalu mendukungnya.